Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Real, selamat kembali ke channel My College Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sesi support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video unboxing dan juga review. So barang yang saya akan review kali ni adalah sebuah jam. Okay, ini adalah Cospect Tank X1. Okay, basically ada sebuah jam, cuma dia adalah jam yang lebih advance lah, ataupun orang panggil sebagai smartwatch ataupun smart tracker. Okay, ataupun ada juga panggil sebagai smart band. So ni adalah brand daripada Cospect. Cospect ni sebenarnya dia memang company yang buat produk-produk smartwatch lah. Selain daripada Tank X1 ni, dia sebenarnya ada banyak lagi model-model lain. So nanti saya akan letak dia punya website. So kalau korang nak tahu model-model lain, nak tahu lebih detail pasal Cospect ni, korang boleh tengok dia punya website lah. So hari ni saya akan buat review, kita akan unboxing, kita tengok apa yang menarik, apa yang best pasal smartwatch daripada Cospect. Ini adalah model Tank X1. So tengok video ni sampai habis, nanti korang akan tahulah dengan lebih detail pasal smartwatch Cospect Tank X1 ni. Okay, pada saya sebenarnya memang sangat berguna kalau kita gunakan smartwatch ni ketika kita camping, sebab sebelum ni pun memang saya guna. Okay, benda ni selain daripada kita gunakan sebagai jam, sebenarnya dia banyak bantulah, sebab biasanya smartwatch ni dia ada banyak fungsi-fungsi lain. Okay, sebelum kita buka, kita tengok dulu apa yang dia dah highlight lah pada dia punya packaging dia ni. So pada saya packaging dia ni memang nampak premium lah, dengan dia punya background dia warna hitam. Lepas tu dia ada ciri-ciri yang nampakkan jam ni dia memang tough lah, memang sesuai dengan kegunaan outdoor. Lepas tu ni rupa jam dia. Okay, Tank X1 nanti kita tengok dengan lebih detail lah. So dekat depan ni dia dah tulis 2 years warranty. Okay, dia ada 2 tahun warranty. So memang lama lah untuk sebuah jam, dia dah bagi 2 tahun warranty. Dia beri satu jaminan yang jam ni memang tahan lah. Okay, jam ni dia juga memang dia dah setkan sebagai military grade. Maksudnya memang tahan lasak, dia dah buat drop test, semua tak ada masalah. So memang sesuai lah kalau kita nak gunakan jam ni untuk aktiviti outdoor. Lepas tu dia gunakan Gorilla Glass. So kalau Gorilla Glass ni biasanya dekat handphone, maksudnya dia punya glass, dia punya screen, dia punya kaca jam tu memang kuat dan tahan lasak. Dan juga dia dah certified IP69K dan 10 meter. Okay, so jam ni memang waterproof, kalau masuk air kita nak masuk dalam, nak berenang ke apa, tak ada masalah. Okay, okay, lain-lain ciri yang ada pada jam ni adalah dia ada always on time display. Okay, lepas tu dia full metal body, dan lagi satu dia punya screen dia, size dia 1.47 inch dia punya display, AMOLED display. So kalau digunakan AMOLED, maksudnya dia memang sangat terang lah, terutamanya kalau kita gunakan waktu cahaya yang terang, kita gunakan waktu tengah hari pun kita boleh nampak dengan jelas sebab dia gunakan screen AMOLED. Okay, selain daripada jam, dia ada banyak function lain. Selain daripada tu, dia ada alarm clock, then dia ada weather forecast, dia ada phone call reminder, lepas tu dia ada calorie counting, dia ada heart rate measurement, dan juga kita boleh gunakan sebagai calculator. So sebenarnya memang banyak lagi function-function, nanti kita akan tengoklah dengan lebih detail jam Cospect Tank X1 ni. Antara lagi function yang ada, dia boleh recognition of body movement. Lepas tu dia 50 days of standby time. Dia paling lama dia boleh gunakan sehingga 50 hari. Lepas tu dia ada up to 70 sports mode. So yang ni untuk kalau kita nak buat aktiviti outdoor lah, contohnya kita nak pergi jogging, kita nak pergi hiking, swimming, so kita boleh guna untuk kita count lah sama ada kira dia punya step ke, berapa jauh. Okay, so dia ada up to sehingga 70 jenis lah sukan yang kita boleh gunakan. Lepas tu dia ada fast sync. Sebenarnya jam ni dia boleh sync dengan kita punya phone lah. Dia ada apps dia, nanti saya tunjuk. Lepas tu dia ada smart sleep monitor. Dia boleh monitor kita punya tidur lah, kualiti tidur kita. Dia orang boleh monitor, dia boleh tengok lah, dia boleh pantau. Lepas tu jam ni dia boleh gunakan sebagai remote control kita punya phone. Nanti kita test lah. Okay, belakang dia ada sedikit technical spec lah pasal jam Cospect Tank X1 ni. Dia brand daripada Cospect, dia model Tank X1. Dia ada banyak lagi model-model lain. So yang Tank X1 ni kira antara model yang terbaru lah yang dikeluarkan oleh Cospect. Dia gunakan CPU dia punya chip dia Realtek 8762DW. Lepas tu battery life dia boleh gunakan 10 hingga 15 hari untuk daily use. Okay,
Lepas tu dia waterproof. Dia sehingga 10 meter. Kalau kita berenang ke, kita dive ke 10 meter, tak ada masalah, kita boleh guna. Dia ada sports mode. Tadi saya dah cerita, dia dah ada dalam 70 sports mode. Lepas tu dia ada blood oxygen. Dia boleh monitor kita punya oksigen dalam darah. Dia boleh monitor kita punya heart rate. Lepas tu dia punya sistem compatibility. Dia boleh gunakan, kita boleh sync dengan phone yang gunakan Android 7.1 ataupun kalau kita gunakan iPhone, dia guna yang menggunakan iOS 10.0 dan ke atas. Okay, sekarang kita buka, kita tengoklah, kita unboxing, kita tengok rupa jam dia yang sebenar dan kita tengok apa yang dia dah bagi sekali selain daripada jam Tank X1 ni. Okay, dia punya kotak dia memang nice lah pada saya. Dia tak besar sangat, dia sangat compact dan juga agak solid lah dia punya material box dia. So kalau kita beli, dia memang sangat protect lah kita punya jam dia. Memang solid, kotak dia memang keras. Okay, sekarang kita buka, kita tengok jam ni lah. Cuma nak keluarkan dia ni agak susah sikit. Kita kena tarik sikit-sikit dia punya box dalam dia ni. Dia memang susah sikit. Okay, kita tarik dalam dia. Okay, dia ada dua part lah kotak dia. Satu ni dia punya jam dan juga charger. So kat atas ni, dekat bahagian atas kotak dia ni, ada dia punya sedikit documentation lah. Okay, kena keluarkan. Dia ada user manual, dia melekat kat atas ni. Kita kena keluarkan. Okay, bagi atas ni, dia ada cover dia tutup ni, so kita kena buka. Dan dia ada satu dia punya thank you note lah, macam ni, Cosped watch you want. So thank you note daripada Cosped. So dia bagi 2 tahun warranty untuk technical support. Dia ada email dia, lepas tu dia ada customer service phone lah. Tapi ni semua dari China lah. Okay, ni dia ada sikit lah dia punya kata-kata ucapan thank you dia daripada founder Cosped, Martin, founder of Cosped. Okay, seterusnya dia ada satu buku user manual. Okay, so boleh check lah user manual dia, cara penggunaan, so korang boleh study lah. Okay, dia dah terangkan secara detail dia punya spec dia, packaging list, apa yang ada. Ni dia punya button, semua dia dah terangkan dekat sini. Dia punya do's and don't semua dah ada tulis lah. So boleh baca lah dia punya manual, complete semua ada. Dia ada pelbagai bahasa. So depan ni English lah, depan ni English, cara update, cara kita nak update punya firmware, cara kita nak setting, semua ada dalam ni. Okay, okay, seterusnya ni dia punya charger. Okay, ni charger dia. So kalau kita nak charge, kita gunakan charger yang dia dah bagi lah. Dan juga yang ni jenis magnetic, dia magnetic charge. So ni kita boleh cucuk dekat power bank ke ataupun dekat kita punya plug ke. So kita boleh charge balik dengan dia punya kabel ni sahaja. So kabel ni kena jaga lah, tak boleh hilang. Sebab kabel dia kabel khas lah, so kita tak boleh nak gunakan kabel-kabel lain. Dan seterusnya dia dah tentu dia punya jam lah. Inilah dia Cosped Tank X1. So dalam ni dah tak ada apa. Okay, dah fix dalam dah tak ada apa. So ni dia punya jam lah. Okay, jam dia kecil je, tapi dia nice lah. Dia jenis compact lah, dia tak besar sangat dia punya screen tu. Tapi still boleh, kita boleh baca lah, kita boleh tengok dia punya screen dia dengan lebih jelas. Dari segi size, jam ni dia tak terlalu besar lah. So pada saya dia sesuai lah untuk sama ada lelaki nak pakai ataupun perempuan pakai. Even untuk remaja ke kanak-kanak pun tak ada masalah, sebab dia tak besar sangat. Dia memang nice lah size dia. So dari segi material, dia punya quality agak bagus. Sekejap kita buka tali dia. Dia jenis macam ni. So dia punya tali pun dia dah fix lah. So bahagian ni dia tebal, ni dia lembut. So yang atas dia ni dia gunakan material yang lebih solid lah. Dia punya dia gunakan besi. So kita buka ni cover dia ni, dia ada satu plastik untuk protect. Koyak kan. So inilah dia Cosped Tank X1. So memang cantik. So dia punya bezel dia ni warna hitam. Dia actually dia ada dua, satu warna hitam ataupun black, lagi satu dia warna silver lah dia punya frame jam dia ni. So dia gunakan screen yang
Gorilla Glass. Dia punya kaca dia ni Gorilla Glass lah. Memang dia sangat kuat, okay. Dia sangat lasak dan dia susah nak calar. Lepas tu dia gunakan screen AMOLED. Jam ni pun dia simple, jadi just ada dua button sahaja. Satu button power kat sini, satu lagi button sport. So bawah ni tempat charge lah. So ini untuk kita lekatkan dia punya charger tadi, yang ni untuk kita charge kat bawah ni, gunakan magnetic charger yang dia dah bagi tadi lah. So nak on dia, just tekan je button dia ni, tekan button power. So dia on. So memang clear dia punya screen dia, walaupun kecil. Dia complex lah, dia semua detail ada. So complete. Sebab yang jam ni dia jenis touch screen. So kalau kita nak, dia memang sangat function lah. Dia punya responsive. So ni kita boleh adjust dia punya kecerahan dia. Okay, okay, kita boleh adjust. So kita nak terangkan, kita adjust gunakan touch screen sahaja. So dia ada banyak function dia. Lepas tu kita boleh slide lah. Ni notification. So ni sport mode, untuk kita pilih apa yang kita nak. Okay, so dia ada banyak. So macam saya cakap lah, dia ada 70. So pelbagai mode untuk sukan. Dari yang basic, contohnya macam outdoor running, outdoor cycling, swimming, badminton, tennis, climbing, hiking, basketball, semua ada. Okay, indoor cycling, macam-macam lah, jumping jack. Maksudnya dia boleh count, dia detect kita punya movement. Okay, so memang dia boleh detect. Outdoor walking, so ada macam-macam, 70 tadi. Dia ada banyak lah ni untuk setting. Kita boleh adjust punya watch face dia. Dia ada macam-macam pilihan lah. Kita pulang kepada kita punya cita rasa kita nak macam mana. So memang nice dia punya interface dia, saya suka. Lepas tu dia punya sistem pun laju lah, dia tak lag. So dia punya language pun dia ada banyak lah, ikut pilihan. Dia ada English, ada Korea, ada bahasa Cina, okay, bahasa Arab semua ada. Cuma buat masa sekarang dia tak ada lagi bahasa Melayu lah. So macam sekarang kita gunakan English untuk lebih mudah dan faham. Okay, so dia ada banyak function lah. So korang boleh try. Dia ada power saving mode. Contohnya kita nak dia tahan lama, dia akan, kita boleh pilih power save mode supaya dia, bateri dia boleh tahan lama lah. Cuma beberapa function tu kita dah tak boleh guna lah. Okay, ni always on display. So kalau kita gunakan always on display, dia akan sentiasa on lah. Dia akan sentiasa nyala, dia takkan padam. Okay, so dia ada ni, dia dia ada tulis lah dia punya waktu dia. Okay, ni adalah always on display. Jam ni sebenarnya dia ada apps dia. Sebenarnya kita boleh sync lah, kita boleh sync dengan kita punya phone. Kita buka ni, kita download apps dia, sama ada dekat App Store, okay, iOS, ataupun dekat Google Play Store. So yang ni kita kena syncan dia, dan kita kena register dulu. Okay, tadi saya dah masukkan detail yang perlu, dan kita nak syncan dia dengan kita punya phone lah, Cosped Tang S1. So connecting device, dia akan searching, dia akan jumpalah, dia akan detect dia punya Tang S1. Lepas tu dia akan sync. Sekarang kita nak sync dia, dia dah connect successfully. So memang sekejap lah dia sync dia. So dia auto set lah kita punya waktu. Sekarang dia dah betulkan. Macam tadi waktu dia salah, sekarang dia dah betulkan lah ikut waktu yang sebenar. So macam ni dia dah device, dia dah detect, dah ada semua dia punya bateri. Sekarang kita boleh pairkan dia, bluetooth pair. Allow. So kita dah boleh banyak function kita boleh check, macam heart rate. Okay, dia akan keluar dekat sini. So kita boleh pantau kita punya data
dia yang dia detect dekat smartwatch Tang X1 ni, dia akan masukkan dekat kita punya phone. Dekat phone juga senang kalau kita nak tukar type face, lagi mudah sebenarnya. Macam ni dia dah ada banyak, kita boleh pilih lah ikut style yang kita suka. Okay, yang simple macam ni, yang kartun-kartun pun ada. So ikut kita punya keselesaan lah, kita punya cita rasa. Selain daripada tu, sebenarnya bila pakai jam macam ni, yang bestnya sebab kita boleh dapat notification dekat kita punya phone. So kalau kita selesa pakai, contohnya kalau kita dekat campsite, biasanya bising, kita tak dengar kita punya phone. So kadang kita boleh terlepas panggilan-panggilan penting ataupun panggilan kecemasan. Tapi kalau kita pakai smartwatch macam ni, yang bestnya dia akan bagi notification. Contohnya macam phone, kalau phone call, kita boleh onkan ni. So bila dia ada orang call, punya jam ni dia akan vibrate lah. So kita tahu ada orang call. Okay, so pada saya memang sangat function lah benda-benda macam ni. Terutamanya kalau kita camping dekat tempat yang bising, dengan bunyi sungai, kita tak boleh dengar kita punya phone. So benda ni dia memang membantu. Sekarang saya dah try pakai. So dari segi size pada saya dia agak kecil sikit, sebab sebelum ni saya dah pakai jam yang lebih besar lah. Tapi pada saya dia punya size masih lagi okey lah, kita boleh nampak dengan jelas. So kalau korang suka yang jam yang besar-besar, mungkin rasa tak berapa sesuai lah. Okay, tapi kalau untuk, pada saya, untuk kalau untuk perempuan, untuk anak-anak remaja, memang just nice je. Yang penting sebenarnya paparan dia memang sangat jelas, sebab dia gunakan skrin AMOLED dan juga dia gunakan Gorilla Glass. Jadinya kalau kita buat aktiviti yang lasak, dia memang tak calar lah. Lepas tu memang sangat cerah, walaupun sekarang ni memang matahari memang tengah cerah lah, tengah dalam pukul 11 lebih, nak dekat pukul 12. So dia punya display dia memang sharp lah, memang cantik lah. So dia punya function pun senang, button dia tak banyak, so kita tak pening lah. Nak guna pun kita just slide saja, macam gunakan phone. Dia cuma screen dia kecil lah. Dan kalau kita nak tukar dia punya ni, mudah. Dia dah ada, contoh ni dia auto lah. So kalau kita dia off, kalau kita pusing, okay, dia auto. So macam dekat paparan dia ni pun sebenarnya dia dah ada, selain daripada jam, dia dah letak berapa step kita dah jalan, berapa kalori, kita punya heart rate, semua dia dah ada display kat sini. So kalau kita rasa bosan dengan dia punya interface ni, kita boleh tukar dengan mudah kat sini. Kita boleh tukar lah dia punya watch face, contoh macam ni. Macam ni lebih mudah kita nak lihat lah, dia punya lebih jelas, dia punya heart rate, step, dia punya kalori yang telah dibakar. So dia ada ni, macam ni dia ada WhatsApp masuk, dia bagi notification, kita boleh baca dekat phone. Cuma kita tak boleh reply lah, just untuk baca sahaja. So kalau nak recharge balik, mudah je. Dia ni sebab dia gunakan magnetik, so kita just lekatkan dia punya charger ni kat sini, dan kita boleh gunakan power bank. So kita gunakan power bank, dia cucuk je, then dia charge. Dia charge lah macam tu, dia tulis berapa persen. Sekarang 74%, so dia tengah charging. Dan dia displaykan sekali waktu, okay, ada jam sekali. Okay, macam ni kita boleh check terus kita punya info pasal kesihatan lah. Macam ni dia dah bagi sekali. Okay, ini jam, kita slidekan ke kiri, dia akan keluar lah kalori berapa, distance kita dah berapa, jalan berapa banyak, dah berapa banyak step. Yang ni sleep punya data. Okay, ni kita punya heart rate, dia akan monitor heart rate kita. Ni adalah blood oxygen, so kita boleh click tekan untuk measure. Dia akan kira lah berapa oksigen yang ada dalam kita punya darah. Okay, so yang ni pun kita boleh tambah lagi activities yang ada, weather. So kita klik weather, blood pressure, so banyak lagi sebenarnya, muzik pun boleh. So depends lah. Ni so ada measure weather forecast, so dia beritahu lah tarikh hari ni. So detail lah pada saya, walaupun jam ni dia compact, tapi dia punya function dia memang terbaik lah. Memang banyak, pada saya dah cukup complete lah. Okay, dia ada banyak lagi benda-benda lain.
yang kita boleh gunakan, stopwatch, semua basic-basic thing semua ada lah. Nak gunakan remote camera pun boleh. Okay, sebenarnya kita boleh jadikan, oh yang ni menarik pada saya, yang ni menarik, kita boleh jadikan phone ni sebagai remote. Yang ni function ni best juga sebab biasanya kalau saya nak ambil gambar, benda ni jadi satu masalah lah. Contohnya kita nak setkan sebagai selfie, kita boleh gunakan benda ni sebagai remote. Okay, contohnya sekejap, ni dia jam ni, selalu kita gunakan timer, agak leceh kan, so kita nak kejar. So kalau ni dia dah ada function sebagai remote, so kita boleh ambil gambar. Okay, macam tu, kita klik je dekat jam kita ni, so dia ambil gambar. Nice lah, so bagus lah. Walaupun jam ni pasal dia kecil, tapi function dia memang banyak. Okay, jam ni memang pasal dia sesuai aktiviti outdoor lah. Sekarang kita nak test saja, kita try rendam dekat air. Okay, memang function lah, tak ada masalah, okay je. So kita biarkan kejap. So okay, dia on balik display dia. So memang okay function. So memang sesuai lah. Biasanya kalau kita camping kan, kadang hujan lah, kita nak mandi sungai lah, so kita layak lah buka-buka jam. Okay, so overall pada saya jam ni memang menarik lah, Cosped Tank X1. Satu sebab size dia kecil, walaupun kecil sebenarnya dia banyak function-function yang memang sangat detail lah, banyak fungsi-fungsi yang best untuk kita gunakan ketika camping, ataupun korang nak buat aktiviti outdoor lain. Contohnya korang nak buat pergi jogging ke, nak buat pergi hiking, buat basikal, semua complete, semua ada function-function dia. Pada saya memang best lah. Kita boleh gunakan sebagai reminder, sebagai kita boleh check kita punya tahap kesihatan lah. Kita boleh check kita punya heart rate, kita punya kalori, berapa step kita dah jalan. Okay, so pada saya memang sangat bagus lah kalau kita pergi buat aktiviti outdoor, kita gunakan jam yang smartwatch macam ni. Walaupun dia bukanlah fully smartwatch yang sebenar, tapi dia boleh link, dia boleh sync dengan kita punya phone. So benda tu memang sangat penting lah. Contohnya pada saya, benda yang paling saya selalu gunakan, yang saya suka bila gunakan smartwatch macam ni adalah sebab dia bagi notification. Biasanya kalau kita camping, kita memang busy lah, banyak buat aktiviti-aktiviti lain, kadang-kadang kita terlepas pandang kita punya phone. Tapi bila ada smartwatch macam ni, dia bagi notification, dia alert, contohnya ada call, ada WhatsApp yang penting, ataupun apa-apa saja notification lain, so kita lebih alert. Okay, lagi satu dengan kualiti dia, pasal kualiti dia memang bagus sebab Cosped Tank X1 ni harga dia, pasal dia lebih kepada budget lah, dia tak terlalu mahal. So harga anggaran dia lebih kurang $69, so kalau convert ke duit kita lebih kurang dalam $200 lah, macam tu. So dia satu smartwatch basic, okay, dia satu smartwatch yang pasal dia mampu milik lah, mampu milik dengan function dia. Dia memang pelbagai fungsi yang best, dan dia tahan lasak, masuk air pun tak ada hal, jatuh pun okey, tak ada apa. Okay, dan design dia pun memang cantik lah. So kalau korang berminat nak dapatkan Cosped Tank X1 ni, saya akan letak link dia dekat description. Korang boleh dapatkan dekat direct diorang punya website lah. Dekat Shopee buat masa ni saya tak nampak lagi model ni, tapi model-model lain ada lah. So korang boleh tengok juga kat Shopee, tapi model-model lain. Untuk model Tank X1 ni belum ada lagi kat Shopee. Korang boleh beli direct dekat website Cosped. Nanti saya akan letak dia punya link dia dekat description. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. So sebagai tanda sokongan, nak minta tolong korang tekan like dan juga tinggalkan sedikit komen supaya kami terus semangat untuk buat video-video yang berkaitan dengan camping lagi lepas ni. Okay, semoga kita jumpa lagi di video camp gear review lainnya akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.